Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Pagi ini saya coba keliling-keliling di kebun durian ini, guys. Karena masih musim buah durian, ini tupenya sangat banyak ini, guys. Dia makan buah durian sehingga buah durian itu berlubang, ya. Jatuh dan sayang. Nah, tadi saya jumpa yang punya kebun ini ya, guys. Saya bercerita sedikit apa banyak tupenya di sini. Ternyata banyak katanya, guys. Nah, dia senang saya datang. Nah, bapaknya sudah masuk ke dalam dia. Nah, oke guys, saksikan terus video-video terbaru dari sini Perkupret kita edisi tupai hari ini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tupenya tadi di pohon yang ini. Coba. Masih ada di atas tapi belum kelihatan. Buah durian juga. Belum kelihatan. Itu agak semak di bawah. Harus kita lihat dulu, ini agak semak ini ya. Saya tarik, setelah saya tarik-tarik di bawah ternyata ini ya. Nah, di samping ini kita cus, guys. Terus kita lanjut. Tadi di sini ya, guys. Cuma kita ambil. Si banyak, guys, tupenya. Tapi dia enggak mau keluar gitu. Duriannya habis dimakannya dia, guys. Berlubang. Mana tahu. Mana tahu. Lah. Oh itu. Ini guys.
Terus. Ini bekas tupai yang makan buah duriannya gitu. Bekas durian yang dimakan dia. Ini pohonnya. Nah, banyak kali nih duriannya ini guys di atas ini. Kita tunggu dulu guys. Ternyata guys, sekarang pukul tengah 10 ya. Tupainya sepertinya sudah selesai makan dia. Nah, banyak yang sudah istirahat. Mungkin karena sudah kenyang dia, agak males-malesan dia keluar. Tapi ini saya masih tunggu ini guys, saat dia makan buah durian. Kebun duriannya banyak. Saksikan terus guys videonya guys. Ini guys, contoh durian yang dimakanin tupai itu banyak kali guys. Ini pada busuk dimakanin dia. Banyak kali guys. Belum lagi yang sebelah sana tuh. Jatuh busuk dimakan dia. Jadi yang punya nggak sempat makan gitu loh guys. Satu,